Mazmur 4. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberi sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepada-Mu. Siapakah yang akan bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata.